Maaf saya baru datang cawan ini. Iya, Mas. Udah bunyi apa belum ini untuk Rizwan? Alhamdulillah, saya sendiri belum bunyi. Alhamdulillah selari bodo. Alhamdulillah, Mas. Iki bime nggo pira, Mas, Aman? Bime nggo 12. 12. Parlete? Parlete nggo 8. Oh, parlete 8. Parlete 8. Strobolnya 8. Tapi sing tercantum. Assalamualaikum dulur. Oke, kali ini saya berada di Desa Ringin Pitu, di tempat lokasi Rizwanda 1 atau Rizwandanya Cak Wan ya. Kali ini infonya masih senyap, dan untuk dunia Mas Vino juga belum dipasang nih. Kira-kira nanti bisa. Sini ada Mas Vino. Nunggu panitia. Nunggu panitia. Manut panitia berarti, Mas ya? Iya, lek manut ya dene malah. Iya. Iki bime nggo pira, Mas Aman? Bime nggo 12. 12. Parlete? Parlete nggo 8. Oh, parlete 8. Parlete 8. Strobolnya 8. Tapi sing tercantum nek parlete kok iki. Heeh. Si nyantol parlet tok. Iya lho, sing dinge piye iki? Masuk tempat panitia bisa. Dipasangno diuripno enggak oleh. Iya. Tuas masang tuh, tuas masang. Gua tuas bongkar pasang mana. Pertama kali atau bagaimana, Mas? Dulu pernah kesini itu tahun berapa? 2022. 2022. Acaranya lancar-lancar aja, aman-aman aja. Juga battle Sumber Sewu itu ya? Bersama Rizwanda. Rizwanda. Jaga sing saiki acaranya ibaratnya maling kepungan nih. Kepungan. 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 Padahal orangnya lo ngopo-opo ya. Untuk penyewa yang 2022 apa pancet di sini apa bukan, Mas? Sing dipenyewai Mas Hadika. Oh, Mas Hadika. Sing ki pemuda pekerja. Wong pusat. Wong pusat. Berarti ki perdana, Mas ya? Perdana. Boris Wanda. Untuk tim yang dua itu sekarang gimana? Untuk tim dua oleh informasi teko Mas katanya gas banter mulih. Gas banter. Sudah di itu suruh pulang sama nyewa. Diizinin untuk pulang. Oh gitu. Semoga selamat sampai tujuan, Mas. Ya. Infonya aja, Mas. Oke, Mas, kita lanjut sana dulu. Sing kita sepil dulur. Ini pemudanya. Pemuda Kidul Bula. Spil jensetnya bawa berapa ini, Cak Wan nih? Bawa dua telur jensetnya. Jenset bawa dua biji. Kita lihat boke dari sini biar enggak terlalu dekat. Wah, ya apa ngitung ini? Angel gitu ya. Pokoknya 16 apa ya. Radiator karo turbo. Gak bisa ngitung aku, Mas. Piro lah ngitung. Iya. Radiator 8, Mas. Oh, radiator 8 tengah tok iki, Mas yo. Iya, itu untuk turbonya. Iya. Turbo itu yang tengah. Oh, turbo sing tengah. Iki radiator ya ya. Itu radiator. Oke. Lek ora dianggap iku deke. Ora dianggap iku deke Rico iku sing gak dianggap karo deke. Oke, untuk lantrenya bisa ngitung ya. Yang digantung ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 9 berarti ya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus yang di atas 1 2 3 4 5 6 7 8 yang samping-samping. Wah, akeh wae rene. Tengahnya ada 6. Terus yang lari customer ada 1 2 lari tahu apa? 0 4 5 6 7 8 8. Ini belum bunyi infonya dari Cak Wan. Astagfirullah. Pemuda kidul mbulak dulu pemuda ini. Oke, Cak Wan. Di sini ada Cak Wan. Kalau penonton ya enggak ada, wong enggak ada yang bunyi. Enggak ada yang bunyi. Rumah penyewa lo. Banyak pohon. Banyak koi. Ya seperti ini ya. Makanya saya sendiri itu kalau udah di sini saya itu hidup mati tergantung penyewa. Untuk penyewa saya disuruh keliling ya monggo, disuruh diam ya monggo, disuruh pulang ya siap pulang. Kalau menurut saya seperti itu saya. Maaf saya baru datang Cak Wan ini ya, udah bunyi apa belum ini untuk Rizwan? Alhamdulillah saya sendiri belum bunyi. Alhamdulillah selari bodoh. Alhamdulillah mas belum. Satu lagu pun belum Cak Wan. Ya cuma gimana ya? Saya kemarin gini mas ya, saya sebenarnya kemarin itu habis makan sore. Ya. Kan teman-teman kedar semua kan kedengaran dari sini. Gitu. Saya itu sama penyewa, mas gimana kalau kita coba untuk membunyikan untuk pelan-pelan tadi apa yang ngarani ngono ku yo ngetes lah ini ngetes hidup semua apa ndak seperti itu. Itu kemarin udah. Ya, waktu sebelum berbuka puasa itu pun saya di pertengahan sawah mas ya, gak ada orang satupun. Jadi di pertengahan sawah, terus adzan maghrib saya istirahat, bar isya itu saya coba lagi, coba itu satu lagu. Kita saya coba semua hidup. Nah, saya bunyikan semua satu lagu. Nah, terus untuk penyewa coba satu lagu lagi. Belum satu lagu jodul. Nah, selesai itu udah disuruh berhenti. Udah. Yes. Tapi yang nyuruh siapa? Penyewa. Penyewa. Nah, penyewa saya diajak pulang. Ya pulang. Oh, gitu. Enggak takut terjadi apa-apa. Nah, itu. Kemungkinan seperti itu Mas. Jadi makanya kalau saya itu disuruh pulang. Disuruh bunyi. Suruh diam ya diam. Yang penting saya itu di sini kan menepati perjanjian sebelum-sebelumnya. Oh ya Cak Wan, ini juga banyak yang tanya ini untuk infonya lari jantung seperti apa ya? Kemarin yang sekarang ini ya mas ya. Yeah, sure. Ya sekarang ini tadi itu saya telepon kok semua itu gak ada yang aktif. Saya sendiri tuh ya agak gimana ya sama jangkung itu. Terus ada yang telepon satu ke saya itu Cak Luk mungkin tadi ya. Cak Luk telepon katanya di situ kemarin kok saya dengar itu kok sudah cek sound, udah masuk lapangan. Saya kan ya ingin tahu info dari teman-teman di sana yang kan ya ingin tahu saya sendiri. Ya alhamdulillah untuk jantung sendiri itu katanya di sana nggak ada apa-apa. Apa sempat battle di sana lari jantung ya? Kemarin tuh info nih. Katanya ini mas ya saya sendiri lah katanya itu udah masuk lapangan kemarin itu. Tapi nggak ada battle-battlean ini mas. Kurang tahu mas masalah ini kurang tahu. Cuma cek sana. Ya yang jelas ya, lari jantung masih ada di sini.
gitu. Seandainya acara lancar, mungkin itu battle-nya di lapangan sini apa lapangan Sumber Sewu? Untuk saya sendiri. Seandainya lancar gitu izinnya itu. Katanya kemarin itu untuk info jadwal ya untuk di daerah sini, Hamin 3 itu ke lapangan Bangurejo. Gitu Mas ya. Bangurejo. Nah. Terus Hamin 2 itu katanya mau ke Sumber Sewu. Ya. Terus Hamin 1 itu meramaikan kampung sendiri di lapangan Cepilang. Wong di sini itu cuman berapa son itu loh, enggak banyak di sini ya. Iya, cuman 6 atau 8 gitu. Maksudnya ingin meramaikan untuk di desanya sendiri. Katanya itu seperti itu. Terus kemarin waktu saya datang, saya itu kan minta gimana untuk tema acaranya itu hari apa, kesana-kesana juga kan minta saya. Itu belum ada jawaban. Memang sekarang lagi rumit dong. Ya. Bukan di Sumber Sewu, juga bukan di sini. Semua itu kayak seperti gimana ya? Kita melakukan apa, pencurian atau gimana lah istilahnya, kalau buronan malian. Makanya katanya teman-teman ya, pantau terus. Ya, di Cawan aman, kan seperti itu. Iya. Ya. Tapi kan aman orang muni blas. Itu aja nih. Ya, menurut saya ya aman. Aman tuh enggak ada istilah aparat mengobrak-ngabrik, enggak ada. Soalnya enggak bunyi. Dari awal itu enggak ada yang bunyi kenceng itu enggak ada. Seperti itu. Info dari saya itu seperti itu. Yang teman-teman yang lain kan kemarin kan udah bunyi beberapa lagu kan seperti itu. Ya. Emang itu emang tadinya kalau sorenya intrusinya emang bisa cek sound sore setelah jam 3:30. Ya. Gitu, intrusinya terus malam ada battle tapi ternyata gagal kalau di Jumsel. Gagal semua. Nah, saya sendiri seperti itu Mas, saya sendiri itu ya kurang cari info sama teman-teman son semua itu gimana di sana itu kan saya terus mencari info. Nah, saya sendiri sempat gini, yang di teman-teman kok boleh bunyi, yang sini kok gak boleh bunyi kan. Nah, terus gini, lain daerah mungkin. Nah, mungkin itu beda kecamatan. Terus yang di sana udah ada aparat menghimbau-himbau seperti ini, di sini kok gak ada. Kan nah gitu. Malah bingung, malah iri sih. Nah, untuk bunyi saya iri yang di sana, untuk ada himbauan yang di sini aman-aman saja. Nah, ya mungkin karena enggak bunyi itu maka enggak ada ini yang enggak ada himbauan, enggak ada apa, karena memang kondisinya ndek ini enggak bener. No. Mungkin di wilayah sini mungkin loh Mas ya, mungkin apa mentaati peraturan dulu nah, apa amin. Nanti ya. Amin satu baru boleh bunyi kan. Mungkin apa seperti itu saya kurang jelas. Yang jelas ini semua demi kebaikan masing-masing gitu lah ini. Seperti itu. Oke. Okay. Terima kasih Cak ya untuk infonya. Semoga sukses kalian. Cak sini dulu lur, info dari Cak Wan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.